Tidak dapat dipungkiri, kalau bayi akan menunjukkan muka gembira, terkejut, bahkan gemas ketika diajak bercermin. Lalu mengapa bayi suka sekali bercermin? Hal ini dikarenakan bayi sangat menyukai wajah dan ekspresi. Tak heran juga ketika bercermin, banyak bayi akan melakukan aksi lucu dan menggemaskan. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 video lucu bayi bercermin. Video pertama adalah seorang bayi perempuan yang menggunakan kaos berwarna pink tampak gemas melihat bayangan dirinya sendiri di dalam cermin. You giving that cute baby a kiss? Ia membuat wajah menggemaskan hingga mencoba mencium bayangan tersebut. Ia bahkan mencoba untuk menggapai dan memegang temannya sesama bayi yang ia lihat di dalam cermin tersebut. Hai. Begitu pula aksi seorang bayi lain yang tampak penasaran dengan bayangan yang ia lihat di cermin. Sepertinya bayi ini penasaran mengapa gerakan yang ia lakukan sama dengan gerakan bayangan di cermin. Ia pun mengujinya dengan mengangkat tangan, menutup mata, hingga tampak sangat gemas. Seorang bayi bernama Kaizen yang terekam dalam video unggahan akun bernama Kasi Kids tampak lucu memakai hiasan tengkorak untuk Halloween di wajahnya. Dalam deskripsi video tersebut disebutkan kalau Kaizen bermain dengan make up sang bunda ketika bundanya tengah membuat video tutorial untuk dandanan di hari Halloween. Akhirnya sang ibu pun mengecat wajah Kaizen seperti itu. Reaksi Kaizen saat melihat bayangan berwajah seram di dalam cermin sangat menggemaskan. Awalnya ia tampak bingung. Ia pun sempat mengetes apakah bayangan tersebut dirinya dengan menurunkan badan yang tentu saja diikuti oleh bayangannya sendiri. Ia pun kemudian berulang kali mencium bayangan tersebut. Dalam video ini juga terekam suara sang ibu yang tertawa geli melihat aksi sang buah hati. Bayi selanjutnya sangat senang melihat teman bayi lain yang ia lihat di dalam cermin. Ia pun segera ingin mengajak bermain dan berteman dengan menggapai-gapai ke dalam cermin, berusaha memegang bayangan tersebut. Ia pun terus menggerakkan tangannya kesenangan dan mungkin saja untuk memancing perhatian sang kawan di dalam cermin yang terus saja mengikuti gerakannya. Lain lagi aksi bayi yang memakai piyama biru dan tengkurap di depan cermin. Ia tertawa lebar melihat bayangan dirinya di dalam cermin. Bayi laki-laki berbaju merah yang berdiri di depan cermin tampak gemas dengan apa yang ia lihat. Ia pun berusaha mencium bayangan dirinya sendiri di dalam cermin. Usahanya untuk bisa mencium sang teman pun tak hanya sekali, namun berulang-ulang. Begitu pula yang dilakukan seorang anak perempuan cilik yang lucu di depan cermin. Begitu melihat bayangannya, ia langsung membuat beberapa muka lucu. Dan tentu saja memberi kecupan manis sebelum akhirnya memalingkan wajahnya dari cermin tersebut. What's this? What? This is your
Sebuah video yang diunggah oleh akun YouTube bernama George Putzenheimer memperlihatkan seorang bayi berbaju garis-garis pink dan kuning di depan kaca bersama sang ayah. Rupanya, karena satu dan lain hal, bayi ini harus ditinggal di rumah sakit selama 8 bulan pertama usianya. Dan ini adalah kali pertamanya ia melihat ke dalam cermin. Reaksi pertama sang bayi cukup unik. Ia terlihat ketakutan, gugup, namun penasaran juga. Ketika sang ayah mencoba mendekatkan tangan bayi tersebut ke cermin, ia menunjukkan wajah seperti ingin menangis. Bahkan ketika sang ayah menunjukkan muka-muka lucu di depannya, ia hanya terbengong-bengong dan terlihat bingung sekaligus ketakutan. Bayi pertama ini tampak sangat excited melihat bayangan di dalam kaca. Begitu menggemaskan apa yang dilihat, ia pun ingin mencium sang teman di dalam cermin. Mungkin karena terlalu bersemangat, ia sempat terantuk cermin ketika hendak mencium. Hal yang sama terjadi pada bayi perempuan berwajah Asia dan berambut unik. Ketika melihat bayangan dirinya di dalam cermin, dengan cepat ia merangkak dan menghampiri bayangan tersebut. Ia sempat terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. Ia juga sempat bingung melihat orang tuanya merekam video ini juga ada di dalam cermin. Karena begitu bersemangat ingin mengajak teman dalam cermin bermain, bayi ini pun terantuk cukup keras dengan cermin. Namun ia tak menangis dan masih terus kegirangan melihat ke arah kaca. Kedua bayi ini ingin sekali melihat bayangan dirinya di dalam cermin yang ia kira adalah seorang teman. Dan ketika dijauhkan dari cermin, keduanya pun memberikan reaksi yang sama, yaitu menangis. Bahkan bayi yang tengah duduk pun bisa mengganti ekspresinya dari menangis ke tertawa ketika kembali melihat bayangan dirinya di dalam cermin. Hal ini pun berulang-ulang terjadi. Sangat lucu. Pemirsa, itulah 7 video bayi saat bercermin versi On The Spot.